Halo guys, selamat jumpa lagi di channel Arul Anikos, channel yang berisi tentang konten unboxing, review, vlog, dan tutorial-tutorial yang lainnya. Dan di channel ini gue akan unboxing sebuah paket, yaitu TWS dari brand ternama atau merek ternama, tapi gue dapetnya itu di harga murah dengan harga 100 ribuan. Tapi sebelum unboxing, untuk kalian yang baru nemu channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video yang lainnya di channel Arul Anikos, siapa tahu ada informasi yang penting untuk kalian. Oke, kita langsung unboxing saja dan ntar kita langsung coba. Dan gimana rasanya menggunakan TWS yang hanya harga 100 ribuan tapi dari merek ternama, guys. Dan gue belinya ini di marketplace, yaitu salah satunya e-commerce, yaitu Shopee. Kita langsung unboxing saja. Jadi supaya tidak penasaran. Dan ini sebuah TWS atau yang disebut yaitu headset atau earphone wireless. Jadi untuk kalian, jadi nggak perlu pakai kabel lagi karena ini udah kekinian. Ya meskipun ini bukan hal yang baru lagi sih, tapi untuk kalian yang masih mencari TWS atau yang belum pernah beli, kalian bisa coba TWS yang satu ini. Dan ini gue dapetnya di official store-nya, yaitu dari merek yang ternama juga, tapi gue dapetnya di harga murah ya guys. Ya lumayan lah, jadi gue dapetnya di harga 100 ribuan. Oke, jadi ini sebuah TWS dari merek Aukey. Tahu sendiri kan, brand-brand ternama itu dari mulai produk gadget seperti kayak charger, power bank, yang lain-lainnya. Salah satu merek Aukey ini salah satu recommended banget, atau brand yang sangat recommended banget selain merek Anker dan yang lain-lain. Oke, di sini sebelum dibuka, di sini ada boxnya. Boxnya yaitu warnanya warna natural seperti ini. Dan di sini ada tulisan yaitu Aukey untuk garansinya 2 tahun. Dan di sini ada yaitu modelnya seperti ini. Jadi ada tambahan panjangnya seperti ini ya. Mungkin untuk kalian sesuai selera orang itu masing-masing ya guys. Ada yang suka seperti ini, ada yang nggak suka, ada yang suka langsung nempel yang kecilnya aja. Itu garansi resmi 2 tahun. Dan di sini ada serial number-nya, lalu dari sini dikelola import oleh PT Galaxy Aeon Technology Jakarta Indonesia. Oke, kita langsung buka saja supaya tidak penasaran. Lalu setelah dibuka, di sini seperti biasa ada yaitu buku garansi atau membership Aukey. Buku manual dari Aukey. Ini sebuah TWS-nya. Kecil ya. Dan ini kartu yaitu garansi 2 tahun banyak. Dan untuk buku kitab-kitabnya juga, wow, ini buku yang tebal juga. Kabel USB kayaknya. Ini kabel USB tipe C dan ini masih segel ya. Belum dibuka banget. Di sini dapat karetnya yaitu 4, jadi bisa gonta-ganti apabila ini kotor, bisa diganti. Jadi cadangannya ada 2, sebuah unitnya TWS dan bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada bacaan dari Made in China dan di sini ada lampu indikator. Lalu untuk ngecasnya di sini untuk menggunakan tipe C, di sini untuk ngecasnya. Dan sekarang kita langsung buka. Wow. Ini 2 biji. Oh, jadi di sini udah ada ini ya guys, karetnya. Jadi sini cadangannya 4 bukan 2. Kirain gua tuh di sini belum ada. Ternyata ini cadangan cukup lumayan banyak. Oke, kita klotek dulu karena di sini masih bungkus pakai plastik karena masih baru banget. Jadi ada bungkusan plastiknya. Dan untuk spesifikasi lengkapnya seperti ini guys. Udah dibuka untuk plastiknya. Jadi untuk TWS ini nggak bakalan jatuh guys, karena ada model kayak magnetnya apabila ditaruh nih. Jadi apabila ditaruh gini, jadi kayak model ada magnetnya deh guys. Jadi digini juga nggak bakalan jatuh. Yuk kita langsung coba untuk TWS-nya ini untuk mendengarkan musik, lalu untuk merekam suara dan hasilnya seperti apa. Oke. Oke, setelah itu kita langsung coba ya guys. Di sini gue menggunakan yaitu dari HP Xiaomi Redmi Note 8. Dan setelah dibuka di sini untuk fisiknya, setelah dibuka lampu indikatornya ini menyala. Dan setelah dibuka ini lampu di bagian headsetnya ini ada warna merah. Dan setelah diambil maka akan berubah menjadi warna biru guys.
Oke, seperti ini, dan setelah itu kita tutup dan kita langsung coba menggunakan smartphone. Dan seperti biasa untuk menyambungkan ke smartphone, setelah disambungkan maka secara otomatis Bluetooth-nya akan nyambung terkoneksi di TWS-nya atau di smartphone kalian, yaitu tipenya TWS AUX seperti halnya sesuai dengan tipenya ya guys. Nah setelah itu kalian bisa langsung dengarkan musik. Setelah itu kita bisa langsung nyari musik yang agak-agak ngebasnya itu supaya kerasa ya. Kita coba full. Oke. Bassnya itu enak banget, jadi nggak terlalu ngebas banget, jadi ngepas lah sama treble-nya juga. Dan bisa juga merekam suara. Dan untuk hasil suaranya yang udah gua pernah coba tadi, dan hasilnya seperti ini. Ini hasil perekaman suara kita menggunakan TWS, menggunakan TWS dari merek AUX yang harganya cuma 100 ribuan ya. Jadi untuk kalian yang mencari TWS dan hasil kualitasnya lumayan bagus, bassnya juga di harga 100 ribuan, ini sangat recommended banget. Dan brandnya juga brand ternama ya, pasti tahulah yang tahu brand, yaitu salah satunya AUX atau Anker dan yang lain-lain. Dan hasilnya seperti ini. Nah itulah guys, yaitu video unboxing TWS dari merek AUX dengan tipe EPT21S. Jadi ini harganya 100 ribuan waktu gua beli ini, tapi untuk harga normalnya sih setelah gua cek yaitu 230 ribuan. Jadi lumayan lah untuk kalian yang ingin membeli supaya dapat diskon, jadi kalian harus nunggu yaitu momen-momen seperti kayak kemarin 12-12 atau tentang flash sale flash sale yang lainnya, jadi supaya ada potongan. Dan gue dapetnya di harga 150 ribuan ya, lumayan lah 100 ribuan. Dan untuk official store-nya akan gue taruh linknya di kolom deskripsi seperti biasa ya guys. Oke, mungkin segitu saja dan semoga ini jadi bermanfaat untuk kalian yang mencari TWS, dan kita akan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.